kudeta yang disediakan, dan ini juga pembina pakudeta apa sarita boget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang bersara inji ko hadi watiman pengurusi walayat kau forestin. Yang bersara Tuan Haji Muhammad Rofi bin Muhammad Zain, pengurusi koperasi Guru Melayu Kelantan, latih. Para hubungan ahli-ahli lembaga koperasi seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, selamat datang ke Fundasa. Saya rasa Anda berada di wilayah penuh kedinginan, penuh kedamaian, dan Anda tidak salah memilih tempat untuk melancong. Jadi selamat datang ke Fundasa. Dan alhamdulillah pada hari ini kami dikunjungi oleh warga-warga yang saya rasa memberi rahmat, memberi berkat kepada kami, khususnya di kalangan para guru barangkali ini, sebab namanya pun koperasi guru, betul kan? Jadi terima kasih karena datang berkunjung ke tempat kami, dan kami amat menghargainya. Oke, sebagai permulaan, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai permulaan, mari kita sama-sama nikmati persembahan instrumental music yang akan dipersembahkan oleh ahli koperasi juga. Jadi, mari kita sama-sama sambil menikmati Chinese tea ataupun Pokudita. Pokudita, best. Ya, yes, ya? Ya. Saya pernah minum ini, saya terasa macam bujang lebih dua kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asmia dan ini akan saya jamin pada hari ini akan membuat satu lagu khas untuk tetamu yang kami hormati. Jadi ini sebenarnya kita ada satu kumpulan yang kami menampilkan instrumen saja pada pagi ini dengan diiringi dengan sebuah lagu yang telah dialbumkan oleh kumpulan Kina Baluma Besar. Jadi terimalah sebuah lagu daripada kami sambil kita akan sama-sama mendengar ucapan alu-aluan dan seterusnya perkongsian amalan terbaik Gopste ataupun ialah bagaimana sejarah dan perkembangan koperasi Walai Tokou. Jadi dengan segala hormatnya majlis mempersilakan pengurusi Homestay Walai Tokou Kundasang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya menyampaikan perkongsian. Dipersilakan. Terima kasih. Tambah lagi. Kalau ada kesan, beritahu kami. Kalau kurang kesan, beritahu kami. Kalau ada kesan, beritahu lah. Oke. Di sini saya ingin ambil sedikit pas saya. Untuk menceritakan kenapa kami membentukkan koperasi dan bagaimana kami menumbuhkan homestay, yaitu satu-satunya perusahaan secara kemasyarakatan. Ya kan, teruskan. Oke, ini sejarahnya lah. Dia bermula pada tahun 1996. Ketika itu saya masih belia, masih pemuda, 36 tahun pada ketika itu. Sekarang sudah beliau, musim itu masih belia, sekarang sudah jadi beliau, dan masa itu saya adalah seorang juga pegawai kerajaan dan saya berhenti, saya resign daripada kerja dan mencapai diri dalam. Utama sekali pertanian lah, karena di Kundasang ini merupakan pertanian dan mempunyai
ada juga tanah-tanah dan saya usahakan lah pertanian lah. Dan pada tahun 1997 saya sendiri dalam menjelajah kos Rusia, Rusia lagi, Kuala Lumpur.